kembali lagi sama gue Andi dari Sportwiz. Nah, seperti biasa gue bakal mereview, tapi untuk kali ini gue gak bakal mereview. Karena apa? Karena kali ini gue bakal ngasih tips. Nah, untuk tipsnya apa? Untuk kali ini gue ngasih tips bagaimana prepare sebelum bertanding layaknya pemain pro. Nah, untuk kalian penasaran seperti apa dan bagaimana, tonton terus videonya sampai dengan selesai. Oke, untuk yang pertama gue bakal kasih tip ke kalian, bahwasanya untuk yang pertama nih, kalian harus istirahat yang cukup, dalam artian tidur yang cukup ya. Untuk kali ini gue saranin ke kalian tidur sebelum jam 12 ataupun jam 11, dan butuh waktu 8 jam untuk mengembalikan energi kalian yang hari sebelumnya sudah terkuras. Jadi tidur cukup ini jadi salah satu yang paling-paling harus kalian perhatikan. Jangan pernah menganggap tidur malam, ah main gue sama aja. Oh tidur malam, ah main gue tetap aja gitu-gitu aja. Enggak, itu beda banget sama kalian tidur cukup. Banyak-banyak minum air putih, karena air putih sangat baik metabolisme tubuh, kemudian itu sangat membantu kalian sebelum pertandingan. Sebelum bertanding, biasanya banyak pemain yang melakukan hal yang memang membuat dia merasa nyaman saat bertanding. Mereka melakukan itu karena mereka biar enjoy, biar perform mereka nanti bisa keluar, ataupun mereka bisa ada di top perform dia saat bertanding. Nah, banyak yang dilakukan seperti dengerin musik. Nah, dengerin musik ini banyak versinya nih. Ada yang dalam perjalanan, kemudian ada yang di ruang ganti. Penting itu bisa membuat mereka merasa nyaman, mereka merasa relax dan siap bertanding pada jam ataupun pada saat kick off. Biasanya mereka banyak bercanda atau melakukan hal-hal yang membuat diri mereka senang, entah itu bercanda ataupun yang lainnya dengan rekan-rekan satu tim dalam locker room. Membuat diri dia relax saat menjelang sebelum bertanding. Nah, untuk gue sendiri biasanya sih gue dengerin lagu saat perjalanan. Kemudian sudah sampai di venue ataupun sudah sampai di ruang ganti, biasa gue sedikit merenggangkan otot-otot dan gue banyak biasanya ketawa-ketawa. Sebelum gue bertanding tuh biasanya gue sudah membayangkan bakal seperti apa nanti pertandingannya. Jadi beberapa orang ataupun beberapa taktikal memang yang sudah musuh terapkan, biasanya gue sudah antisipasi, entah itu gerakan gue begini, 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 yang pastinya gue sudah membayangkan biasanya pertandingan itu akan seperti apa, dan gue biasanya sudah mempersiapkan diri gue semaksimal mungkin gimana cara meredam serangan lawan ataupun gimana cara gue nanti menyerang. Itu salah satu tips dari gue untuk gimana kalian berusaha membuat diri kalian rileks saat sebelum bertanding. Kalian juga bisa bagikan di kolom komentar, kalian bisa komen gimana tips kalian untuk mempersiapkan diri sebelum bertanding. Biasa kan masing-masing orang berbeda-beda saat mempersiapkan diri sebelum bertanding. Ada yang ngopi dulu lah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jadi biar kita juga banyak info-info mengenai cara gimana mempersiapkan diri sebelum bertanding. Nah, itu tadi beberapa tips yang gue sarankan dan beberapa tips yang memang banyak dilakukan oleh pemain pro saat menjelang pertandingan dimulai. Nah, tips ini juga berlaku untuk kalian, ataupun kalian mempunyai tips lainnya yang bisa membuat diri kalian rileks dan nyaman sebelum bertanding. Nah, itu saja video gue kali ini mengenai tips gimana cara mempersiapkan diri layaknya pemain pro sebelum bertanding. Jika video ini bermanfaat, kalian bisa share, subscribe, like, dan komen. Gue Andi, see ya!